Halo Nexter. Kali ini JPNX TV dan jabarpublisher.com tengah berada di Desa Mertapada Wetan, Kecamatan Astana Jayapura, Kabupaten Cirebon. Adalah Aliansi Demokrasi Rakyat atau Aldera dan LSM Kompak yang mendesak Satpol PP agar menghentikan semua aktivitas di sebuah eks pasar yang rencananya akan dibuat e-warung. Desakan tersebut muncul seiring adanya dugaan bahwa aktivitas tersebut belum dibarengi dengan IMB atau izin mendirikan bangunan. Sementara itu, MP Satpol PP Kecamatan Astana Jayapura mengaku tidak bisa berbuat banyak mengingat terkait eksekusi yang berhak melakukannya adalah Satpol PP Kabupaten Cirebon. Pihaknya hanya bisa menyurati kuwu setempat dengan tembusan pada Satpol PP Kabupaten Cirebon melalui Kabid Gakda atau penegakan perda. Terkait bangunan yang diduga tidak memiliki IMB, ini kan secara kasat mata sudah jelas bahwa bangunan ini tidak memiliki izin dari dinas terkait, baik dinas perizinan maupun mungkin proses-proses perizinan yang harusnya ditempuh dari bawah, dari mulai kuwu sampai kecamatan sampai ke atasnya. Maka kami menuntut kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan-tindakan agar segera pelanggaran-pelanggaran terhadap perda yang terjadi ini segera dilakukan eksekusi. Menurut kami ini sudah jelas-jelas, kami menghargai proses yang ada di dalam penegakan perda. Ya, saya jelasin ya, dalam pengawasan rekomendasi. Ya, jadi untuk IMB kan kabupaten gitu ya. Untuk saat ini kami memfasilitasi atas kedatangan teman-teman nih, maupun dari Satpol PP Kabupaten, mempertanyakan atau meninjau langsung bangunan yang ada di eks pasar Mertapada Wetan. Sepakatan di sana adalah kita datang ke sini untuk memberitahu kepaku menghentikan kegiatan pembangunan fisik, yaitu dengan keinginan membuat pernyataan. Kan tidak itu yang ditempuh tuh, tidak itu sebetulnya, yaitu silahkan siapa yang berhak menghentikan. Ya, kami dari kecamatan hanya berhak ya menghimbau saja ke paku. Demikian Chardi, wartawan jabarpublisher.com dan JPNX TV melaporkan.